berkaitan isu lagu dan juga isu yang cukup panas berlaku di Pulau Pinang. Jelutong, saya juga ahli parlimen di Bung Tebal, jadi saya cukup terpanggil untuk menyatakan pertama, ya, merasakan isu ini adalah isu yang cukup dekat dengan kerajaan Madani kerana ia tidak sepatutnya berlaku. Untuk yang demikian, saya mengambil kesempatan ini, ya, untuk menggunakan sepenuhnya tanggungjawab dan melahirkan kekesalan saya yang mendalam. Dan pihak saya ingin memohon maaf kepada komuniti India, khususnya yang tersinggung dengan keadaan dan juga kesilapan teknikal, komunikasi, ya, dan barangkali apa sahaja tujuan yang berlaku pada majlis tersebut. Ia tidak sepatutnya berlaku. Untuk makluman yang berhormat, lagu Tamil Valtu akan dinyanyikan dalam majlis sambutan di Puan Vali peringkat Pulau Pinang pada 29 November supaya dapat dihayati oleh semua warga pendidik di Pulau Pinang. Tidak ada masalah. Dan saya memberikan jaminan kepada semua yang perkara ini tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang. Dan KPM telah mengambil tindakan tegas kepada pegawai yang telah didapati cuai dalam melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan sensitiviti ini. Jadi kita ambil tanggungjawab penuh yang berhormat. Jadi tidak timbul isu bahawa kita tidak sensitif dan sebagainya. Dan ini memang unintended, unprecedented pun, ya. Tidak ada langsung kita punya niat untuk meminggirkan mana-mana kaum. Ya, Sekamat. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Tan Sri Speaker. Saya sangat mengalu-alukan jawapan Yang Berhormat Menteri kerana memberi satu penjelasan kepada masyarakat umum. Saya ucap tahniah kerana KPM mengambil tanggungjawab dengan berbesar hati pada masa yang sama mengambil tindakan juga pada orang-orang yang bertanggungjawab. Syabas dan tahniah kepada kementerian. Yang Berhormat Menteri, terima kasih. Saya memberi komitmen, kita akan terus mempertahankan kerajaan perpaduan. Kita akan beritahu orang-orang India di luar, tak perlu tubuhkan parti baru. Parti ini sudah cukup. Kita nak beritahu orang-orang lain, ini pihak-pihak ketiga, tak perlu tubuhkan parti lain untuk menuntut hak orang India. Kita sini akan menyokong kerajaan perpaduan. Yang Berhormat, Tambun akan terus memastikan kesejahteraan semua rakyat Malaysia akan terus terbela. Terima kasih Yang Berhormat. Menteri, saya terima baik ucapan tadi. Tapi yang penting, yang saya risau, perkara ini tidak boleh diulangi. Dan ini bukan kali pertama berlaku. Sama juga dengan perkara-perkara lain seperti dengan izin pakai vibhuti di atas dahi untuk pelajar-pelajar sekolah Tamil. Itu pun jadi larangan. Tidak boleh pakai benda putih atas dahi. Dan perkara-perkara ini sangat sensitif. Dan mohon bagi perintah, apa-apa sekolah Tamil buat yang mengikut tradisi, tidak melarang apa-apa undang-undang atau garis panduan KPM. Biar aja. Baik, terima kasih. Ini perkara sensitif. Terima kasih Yang Berhormat. Saya fikir ada banyak medium dan mekanisme yang boleh kita perkukuhkan persefahaman ini, termasuklah melalui jawatankuasa-jawatankuasa pendidikan yang ada di peringkat negeri, PIBG, PIBKS dan NGO-NGO yang saya percaya boleh memberikan input yang baik berkaitan dengan bagaimana soal kebudayaan, tradisi, amalan agama masing-masing ini boleh kita saling hormat menghormati khususnya